Pusat Tuisyen Terata Ilmu atau PTTI adalah pusat tuisyen terbaik terletak di Stesen 6 Bandar Baru Bangi. PTTI ditubuhkan pada 2015 dan mempunyai 25 tenaga pengajar berpengalaman dengan menyediakan kelas tuisyen khas untuk pelajar UPSR, PT3 dan SPM. Kualiti pengajaran PTTI dibuktikan melalui peningkatan prestasi pelajar di sekolah masing-masing apabila ramai pelajar yang tidak dapat menguasai mata pelajaran dengan baik memperoleh keputusan cemerlang dalam peperiksaan. Malah PTTI berjaya membantu ramai pelajar berjaya menamatkan persekolahan dengan cemerlang dan memperoleh kerjaya yang membanggakan. Dengan program pembelajaran yang menarik serta tenaga pengajar yang berdedikasi, memahami dan penyayang, PTTI menjadikan semuanya tidak mustahil dengan mengubah keputusan pelajar dari G kepada A. Sebenarnya kita PTTI ni kita berhasrat untuk nak membantu pelajar tu bukan sekadar daripada gagal hinggalah dia dapat keputusan A. Tetapi kita nak bantu dia, kalau boleh kita nak bantu dia daripada gagal sehinggalah dia betul-betul mencapai kecemerlangan, kita dapat jamin masa depan dia yang lebih cerah. Sebab itu hari ini sebenarnya bila kita berjumpa dengan pelajar, kita dapat feedback daripada pelajar yang rata-rata pelajar ni tak tahu dekat mana tempat yang patut mereka sambung pelajaran, apakah program-program yang sesuai dengan result yang mereka dapat, apakah peluang biasiswa dan peluang melanjutkan pelajaran mungkin ke luar negara. So yang ni ialah yang ramai pelajar, terutamanya pelajar bangsa Melayu kita, terlepas pandang. So kita ingin membuka peluang dan juga ruang kepada pelajar-pelajar ni untuk explore more, explore lebih peluang-peluang yang ada. So hari ini kita buat sesi konsultasi, kita akan tengok result dia. Berdasarkan result dia ni, kita akan buat pula personality test. So personality test ni sangat-sangat penting untuk kita lakukan supaya kita dapat kenal pasti apakah potensi sebenar pelajar ni dan adakah dia punya course yang dia pilih tu bersesuaian dengan personality dia. Okay, so kebanyakan student yang kita bimbing dekat sini adalah student yang struggle dalam aliran sains student, khusus kepada empat subjek iaitu maths, fizik, kimia dan juga biologi lah. So hari ini sebenarnya hari kita dapat keputusan SPM 2018. So saya punya student sebenarnya banyak share dengan kita yang mana sebelum ni result dia tak pernah dapat A, tak pernah dapat straight A. So hari ini dia terkejut bila result tu keluar, sebenarnya dia mampu untuk capai A dalam subjek-subjek yang masyarakat kita sendiri selalu rasa kata maths tu susah. Selalunya maths lah, maths tu susah. Ada setengah student dia akan rasa fizik tu susah, bio tu susah, banyak benda nak kena hafal kan, tak tahu teknik nak jawab macam mana. So jadi kita di PTTI ni sebenarnya kita membimbing pelajar untuk capai keputusan yang terbaik dalam subjek sains student khususnya untuk dapat A. Okay, so basically alhamdulillah hari ini merupakan hari yang bersejarah buat kami di PTTI kerana hari ini adalah hari pengumuman ataupun penyerahan result SPM tahun 2018. Okay, alhamdulillah tahun ini seramai 437 orang pelajar SPM yang berjaya kita bantu. Dan selama 5 tahun yang lepas memang kita dah berjaya bantu lebih 5,000 orang pelajar SPM yang bukan sekadar dia lulus tetapi dia boleh mencapai A dalam subjek aliran sains tulen. Okay, so critical isu ramai ibu bapa dan juga pelajar yang saya nampak dan saya jumpa sepanjang apa kita menjalankan pusat peningkatan, sebab PTTI ni adalah pusat peningkatan akademik yang fokus kepada subjek aliran sains tulen seperti subjek kimia, maths, fizik dan biologi. So subjek-subjek ni bila kita bercakap dengan orang ramai di luar sana, kebanyakannya akan fikir subjek ni adalah subjek yang susah, subjek yang susah untuk nak skor, susah nak dapat A. Tak ramai orang boleh dapat A dan gagal tu lebih ramai lagi, lebih mudah untuk dapat gagal berbanding A kan. Okay, so jadi kita bila di PTTI ni kita menjadikan subjek sains tulen tu sebagai subjek yang senang, subjek yang mudah dan subjek yang, kalau saya bercakap dengan pelajar saya, dengan student saya, saya akan cakap subjek sains tulen ni subjek yang wajib A, bukan lagi subjek yang wajib G. Okay, so sebab ramai ibu bapa dan juga pelajar yang menghadapi kesukaran dalam subjek ni sebab dia terlalu banyak formula. Kita ada kes pelajar yang dulunya dia dah hampir give up dengan subjek sains tulen ni
Padahal waktu awal-awal dia ambil, waktu dia naik tingkatan 4 tu, dia rasa dia nak jadi doktor, kan, nak jadi medical doctor. So dia pun pursue dengan dia punya subjek aliran sains tu lain, MM Fizik Kimia Bio. And then bila di pertengahan tahun tu, dia mula gagal. Mula gagal, dia nampak subjek sains tu lain ni terlalu susah. Dia dah buat pelbagai cara. Dia dah study, beli buku tu, buku berlambak-lambak buku dia guna, masih lagi result dia sama, kan. Dia mula pergi ke pusat-pusat pembelajaran di sekitar rumah tu pun masih lagi gagal mendapat impact kepada dia punya keputusan dia. Tapi alhamdulillah, setelah dia menonton video Cikgu Fana di YouTube yang berdurasi selama 12 minit je, video tu panjang dia 12 minit je, terus dia faham. Lepas tu dia pun rasa rupanya sains tulis ni senang je. So dari situ dia mula minat, dan dia mula untuk menonton lebih banyak video Cikgu Fana, menyebabkan dia yang asalnya sebelum ni dah nak drop subjek sains tulis tu, sekarang ni alhamdulillah dia dah mula mendapat A dalam subjek sains tulis. Macam kes hari ni, kita ada hampir 40 orang pelajar yang berjaya mendapat straight A, pelajar yang fully under PTTI. Alhamdulillah memang kita ada lebih kurang 40 orang pelajar yang mendapat straight A berdasarkan kita punya calculation dan juga result yang kami terima. Ada lagi result yang kita masih belum dapat sehingga ke hari ini, tapi insyaAllah nanti apa-apa kita akan update dekat kita punya Facebook page. Dan kita juga nak bantu lebih ramai pelajar. Tahun ni, tahun 2019, kalau tahun 2018 kita boleh bantu lebih kurang 500 orang. Sebenarnya kalau secara totalnya, bilangan pelajar adalah 1,000 orang pelajar tingkatan 5 dan 4 yang kita bantu last year. Tapi this year kita target untuk bantu lebih 3,000 orang pelajar tingkatan 4 dan 5 untuk tahun 2019 ni, insyaAllah. Sebenarnya kita ada satu formula, formula PTTI yang kita cipta, yang mana dia akan memudahkan pelajar. Maksudnya sebagai contoh, saya sendiri adalah cikgu chemistry kat sini, ajar kimia. So kita selalunya dari segi konsep kita akan memudahkan pelajar untuk memahami topik tu. Maksudnya dari segi konsep, dari segi cara kita approach, dari segi nota-nota yang berwarna. Sebab kadang-kadang student ni bila baca, kan, bila baca satu-satu terms, dia tak faham tau. Dia tak faham terms tu bila diceritakan dalam bentuk satu ayat yang skema. Jadi kita di sini, kita memberi penekanan kepada kita sampaikan ilmu tu dalam konteks yang lebih mudah. Dalam visual, dia nampak the whole structure supaya dia boleh faham dulu. So kita punya konsep kita, first dia kena faham dulu. Then baru kita akan drill kepada teknik-teknik menjawab dan juga formula yang kita cipta di PTTI. Okay, so kalau macam saya, selalunya pelajar form 4 bila ambil je chemistry, yang dia rasa nak drop terus chemistry, yang dia rasa dia, bila dia ada impian nak jadi doktor pun dia rasa dia nak drop, dia tak naklah jadi doktor. Reason dia bila dia berjumpa dengan nak buat persamaan kimia. Maksudnya sebagai contoh, kalau macam asid campur dengan logam dapat apa. So asid pun banyak. Asid pun banyak kan. Asid campur logam karbonat dapat apa. So dia rasa sebenarnya tindak balas kimia tu terlalu banyak untuk diingat. Jadi saya selalu tekankan kalau student saya, dia akan ingat kaedah ataupun teknik cinta tiga segi. Konsep dia macam kita couple, ada orang ketiga datang. Orang ketiga datang ni, kalau dia nak rampas orang ni, orang ketiga tu dia mesti lagi kuat daripada orang yang tengah couple ni, baru dah dia boleh rampas. Sebab dalam kimia pun sama. Kalau macam ada satu situasi yang mana orang ketiga ni, bila dia datang, dia tu tak kuat. So bila dia tak kuat, dia tak dapat rampas, so tindak balas tu tak boleh berlaku. Selalunya banyaklah saya selalu sharekan dengan student cinta tiga segi, teknik U. So banyak yang kita share benda-benda yang relate dengan dia punya kehidupan seharian, dia rasa benda tu mudah. Sebab tu kita kat PTTI, saya sendiri kat PTTI, kita menekankan sebenarnya sains tulen tu adalah subjek yang sangat mudah untuk dapat A kalau kena teknik dan juga cara. Okay, basically untuk pelajar SPM dan juga ibu bapa khususnya, saya sangat-sangat menyarankan kepada ibu bapa yang masih lagi tercari-cari ataupun masih lagi rasa risau dengan prestasi anak yang bakal menduduki SPM tahun ni. Basically tahun ni adalah ada satu perubahan yang agak besar dalam
SPM kerana SPM bakal diawalkan sehingga diawalkan pada bulan Oktober. Dia akan bermula pada pertengahan bulan Oktober bagi subjek elektif. So jadi masa yang berbaki kepada pelajar-pelajar SPM tahun ni dah tinggal sedikit. Bulan ni dah bulan 3. So next month dia akan bakal menduduki peperiksaan pertengahan tahun. Bulan 5 dia akan start untuk berpuasa. So bila berpuasa ni, trend pelajar-pelajar yang saya lihat adalah mereka akan nampak momentum tu akan mula menurun. So ini adalah satu fasa yang sangat-sangat kritikal untuk pelajar tu. Sebab apa? Sebab bulan 5 tu kalau momentum dia turun, dia nak naik balik dah susah. Tu yang pertama. Yang kedua, bila dia dah bulan puasa, momentum dia dah down. So bila dia habis bulan puasa, dia dah naik ke raya. So waktu raya tu dia dah apa? Dia akan bersukaria sebentar, dia dah lupa semua dia punya topik belajar semua. And then bulan 8 tu dia dah, bulan 7 dia baru nak build dia punya momentum. And then bulan 8 tu sebenarnya dia dah trial. Bulan 8 dah trial. Bulan 9 dia ada satu bulan masa untuk dia revise daripada topik tingkatan 4 hinggalah tingkatan 5. Ada 9 subjek kesemuanya. So satu subjek pun dah ada berbelas topik. So dia ada masa satu bulan untuk nak revise semua topik tu sebelum dia menduduki SPM. Okay, so basically apa yang berbeza dekat PTTI adalah kita ada pelbagai teknik. Tapi antaranya yang boleh saya share dengan penonton dekat Metro Online adalah kita punya salah satu teknik kita adalah strategic mind mapping. Mind map ni maksudnya selalunya bila pelajar ni belajar, dia ada belajar buat peta minda, kan? Bila buat peta minda tu memang banyak jenis peta minda yang ada dekat luar sana. Tetapi peta minda yang kita buat dia berlainan sikit. Sebab apa? Sebab dia mengajar cara pelajar tu menyusun maklumat dan juga bagaimana nak susun apa yang dia perlu belajar terlebih dahulu sebelum dia pergi ke next chapter dan next topic. So yang tu maksud strategik. Strategik ni maksudnya kita plan apa yang perlu dimasukkan ke dalam minda dia. Kan, peta minda. Minda dia tu dia ada map. So kita kena susun perjalanan tu. Macam kita nak pergi ke contoh daripada KL nak pergi ke Johor. So kita tak boleh macam straight pergi ke Johor. Kita mungkin nak berhenti dulu. Kita nak pergi R&R dulu. Macam tu. Tu maksud kita menyusun perjalanan info yang masuk dalam minda kita. Okay, so basically PTTI ni sebenarnya dia mula ditubuhkan pada tahun 2000. Secara tidak rasminya ditubuhkan pada tahun 2014. Okay, atas inisiatif guru-guru yang sebelum ni, guru-guru PTTI adalah terdiri daripada kalangan tutor-tutor ataupun guru-guru tuition yang mengajar di rumah-rumah dan juga mengajar di pusat-pusat tuition, kan. Kemudian timbul satu inisiatif untuk kita gabungkan kepakaran-kepakaran guru ni di bawah satu bumbung. Di situlah terbentuknya PTTI. Okay, di mana PTTI mengumpulkan guru-guru yang terbukti berjaya bantu pelajar. Okay, yang mana kalau contoh kita ada Cikgu Fana, memang dia punya pengajaran walaupun dalam masa yang singkat mampu mengubah mindset minda pelajar tu yang sebelum ni rasa kimia tu susah, terus dia rasa kimia tu senang. Kalau macam kita ada juga barisan seperti Cikgu Khairul, ini adalah antara cikgu yang lama yang mengajar subjek MX. Dia, pengalaman dia lebih kurang 20 tahun dalam mengajar subjek MX dan dia sangat banyak pengalaman kerana dia bermula dengan mengajar pelajar yang lemah. Most of the teachers dekat PTTI, kita start dengan mengajar pelajar-pelajar yang lemah. So bila pelajar yang lemah ni, kita nampak apakah dia punya turning point yang patut kita ubah sikit. Ubah dekat situ je, terus result dia boleh naik. Itu kita punya formula yang kita specialnya berada di PTTI ni. Alhamdulillah, hari ni saya dapat 5 A+ dan 3 A. Sebelum PTTI, result saya biasa-biasa je. Saya selalu dapat macam A-, B,
B and saya nak macam push kepada A lah, semua A. So sebab itulah saya decide nak join PTTI supaya saya dapat tingkatkan result saya. And alhamdulillah result saya memang menaik. Kaedah dia sangat bagus lah. Dia ada teknik menghafal dengan baik. Dan cikgu-cikgu dia mengajar dengan cara yang sangat efektif dan bagus lah. Saya harap orang dekat luar sana join lah PTTI kerana dia sangat membantu dan dapat membantu meningkatkan keputusan anda menjadi keputusan yang paling baik lah. Alhamdulillah, hari ini saya berjaya mendapat 5 A plus dan 4 A. Sebelum masuk PTTI itu agak teruk, macam tahun lepas admit saya gagal. Sebab memang saya blank, tak boleh jawab langsung. Bukan, tahun lepas, masa form 4. And then bila masuk form 5, gradually saya punya markah tu mula, pergi A minus, pergi A, lalu A minus, lalu naik balik. Alhamdulillah sampai admit pun dapat A kat sini. Belajar dari teacher Umi dari PTTI. Kat PTTI, dia praktikan teknik untuk menjawab soalan tu dan juga macam mana kita nak faham apa yang soalan tu nak dan juga macam mana kita nak arrange kita punya jawapan tu untuk bagi dia nampak kemas dan cantik. Rakan-rakan kat luar sana, kalau nak cari pusat tuition boleh pergi PTTI sebab saya pun tak sangka result saya pun bukannya bagus mana, trial semua tu tak berapa bagus. Tapi alhamdulillah lepas masa ni boleh berjaya dapat straight A. Alhamdulillah, hari ni saya mendapat straight A SPM 2018. Saya rasa sangat gembira dan terharu lah sebab saya dapat keputusan yang memang saya nak selama ni dengan bimbingan PTTI, bantuan PTTI. Sejak saya tuition PTTI ni, saya rasa banyak yang dia bantu. Sebelum ni saya memang susah nak hafal, tapi bila tuition PTTI ni dia bagi tips, teknik yang saya mudah untuk hafal untuk saya jawab exam. Memang sebelum masuk PTTI, Sejarah saya paling terkejut. Sejarah sebenarnya saya C. Saya memang susah nak hafal. Tapi bila yang ni saya tak sangka saya dapat A+. PTTI banyak bantulah. Dia bagi teknik macam cara nak hafal. Macam sejarah kan banyak kena hafal. Tapi dia bagi macam formula untuk saya ingat benda-benda tu, tarikh ke apa semua. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyaklah kepada semua cikgu PTTI yang telah ajar saya selama 2 tahun, Form 4 dan Form 5. Saya terima kasih sangat dekat PTTI dan ibu bapa saya lah yang menyokong saya. Alhamdulillah, saya ni saya dapat 9 A dalam SPM 2018. Sebelum masuk PTTI, tak berapa bagus lah. Ada yang C, ada yang D pun ada, tak berapa elok lah. Tapi lepas masuk result, lepas masuk PTTI ni okey lah. PTTI dia memperhatikan banyak latihan bagi membiasakan kita dengan cara menjawab dalam SPM. So, bila saya masuk PTTI ni, saya dah tahu bentuk-bentuk soalan dia macam mana akan keluar lah masa SPM. Sejujurnya tak, saya tak sangka. Saya tak expect apa-apa. Saya just redha dengan ketentuan Allah. Dia bagi apa-apa, saya terima je lah dengan seadanya. Kepada cikgu PTTI, saya ucapkan terima kasih sangat-sangat sebab membantu saya untuk mendapatkan result macam ni lah.